Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa sekalian, pagi ini kita berjumpa lagi dalam Sekolah Fikih Muamalah. Kita berada pada hari ke-15. Mudah-mudahan semuanya sehat. Allah senantiasa mengkaruniakan kita rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, tema kita sebagaimana di grup Telegram yang sudah disampaikan, kita akan membahas tentang hukum menjadi artis dan seputar seni peran. Ini kelanjutan sebenarnya dari kemarin hukum musik ya. Kalau kita katakan hukum musik itu haram, kemudian alat musiknya juga demikian, kemudian upah dari menyewakan alat musik juga haram, berarti juga termasuk menjadi penyanyi. Ya, demikian juga upahnya atau hartanya harta yang haram. Nah, sekarang kita bahas ini kaitannya, buka di halaman di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ya. Buka di halaman 144. Ya, halaman 144. Bagi yang mengikuti Telegram, saya biasanya menyertakan ringkasannya, walaupun ada yang ringkas, ada yang panjang-panjang ya. Nah, tergantung saya ambil fawaid seperti apa. Kita bahas Harta Haram ke-15. Sekarang dibuka halaman 144. 16 Muharram 4 September di hari Jumat. Hukum menjadi artis dan hukum upah seni peran, halaman 144 151 nanti kalau tidak salah ya, monggo dibaca. Upah kontrak profesi sebagai aktor atau aktris ya. Sebelum menjelaskan hukum upah kontrak yang didapat dari akting dalam sebuah produk hiburan, harus dijelaskan terlebih dahulu tinjauan Islam terhadap seni peran, apakah dibolehkan atau tidak. Ya, apakah dibolehkan seni peran ataukah tidak? Ya, terus. Seni peran sejatinya hanyalah sarana untuk menyampaikan sebuah ide ataupun misi. Seni peran merupakan sarana yang paling ampuh dalam hal ini. Seni peran dapat menyampaikan sebuah makna yang tidak dapat disampaikan melalui sarana lain seperti tulisan dan lisan. Iya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menggunakan sarana ini untuk mengajarkan kepada sahabatnya tentang cara sholat. Beliau berdiri di atas mimbarnya, lalu memerankan cara sholat dan disaksikan langsung oleh para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Namun, karena seni ini digarap dan dikembangkan oleh orang-orang non-muslim, maka mereka memanfaatkannya untuk menyebarkan misinya kepada umat manusia. Maka produk tontonan yang mereka hasilkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tidak terlepas dari memperlihatkan aurat wanita, mempertunjukkan adegan-adegan yang membangkitkan syahwat, seolah-olah penontonnya menyaksikan dua orang yang berzina di tengah jalanan umum, juga tersisip adegan minum khamar atau adegan ritual kesyirikan, menyembah patung, mendatangi para tukang ramal dan tukang sihir, mempertunjukkan aksi kekerasan, kejahatan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lainnya. Nah, lihat ya. Dalam seni peran ini kalau kita lihat di situ ada mempertontonkan aurat wanita dalam seni peran ya. Kita lihat dalam film-film itu ada memperlihatkan aurat wanita, ada adegan syahwat, ya, membangkitkan syahwat, ada adegan minum khamar, ada adegan syirik, ada sampai mendatangi tukang ramal, ya, dan juga ada aksi kekerasan dan juga tindak kriminal tadi seperti ya, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lainnya. Ya, terus. Semua hal-hal yang bertentangan dengan ajaran syariat tadi, jika terjadi di alam nyata, maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mencegahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat ya. Kalau kejadian di atas itu ada di alam nyata, artinya kita lihat langsung. Ya. Tentu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tentu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat tuh tadi. Ada yang membuka aurat, ya minimal dengan lisan gitu ya, sampaikan misalnya ada yang punya ilmu kemudian sampaikan tentang bahaya membuka aurat ya. Terus ada adegan syahwat kayak gini, kita kalau itu keluarga dekat kita, kita ingatkan, oh, ini nggak boleh adegan seperti itu dilakukan. Kalau ada adegan syirik, mau diingatkan lagi, ini syirik perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang amat-amat besar. Kemudian kalau mendatangi tukang ramal, nah, ini juga suatu masalah ya. Kadang orang punya masalah, kemudian didatangi tukang ramal tadi. Kemudian menanyakan tentang perihal dia di masa akan datang gitu. Ancamannya kan kalau dari Nabi SAW sendiri ya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu. Terus ada juga aksi kekerasan dan kriminal ya. Tentu ada amar ma'ruf nahi mungkar juga di sini. Nah ini kalau di dunia nyata di kita amar ma'ruf nahi mungkar terus agar kerusakan tersebut tidak menjalar ke pribadi-pribadi lainnya. Akan tetapi, karena terjadi di balik layar, maka hanya menjadi sebuah tontonan. Ya. Di antara dampak menonton kemaksiatan di layar kaca, jika suatu saat pribadi yang telah terbiasa menonton hal-hal maksiat tersebut menghadapinya di alam nyata, maka ia tidak akan tergugah untuk merubahnya, malah menikmatinya sebagaimana ia menikmati tontonan yang serupa di layar kaca. Nah, lihat ya, ini kalimat yang bagus nih. Ya, jadikan quote nih. Yaitu kalau orang itu menonton maksiat di layar kaca, jika suatu saat pribadi yang telah terbiasa menonton hal maksiat tadi akan menghadapinya di alam nyata, dia hadapi di alam nyata, dia tidak akan tergugah untuk mengubahnya. Ya, dia tidak akan tergugah untuk mengubahnya. Malah nanti justru dia menikmati sebagaimana ia menikmatinya di layar kaca. Dan ini dapat terjadi pada yang dewasa maupun anak-anak ya. Kalau yang dewasa misalnya adegan-adegan seks gitu ya, dia akan praktekkan bisa jadi sampai berselingkuh ya. Dia mungkin juga nonton tayangan selingkuh ini, dia cerita, lihat adegan cerita sampai ada yang melakukan perselingkuhan, akhirnya dia juga melakukan perselingkuhan di dunia nyata. Sama dengan anak-anak ya, lihat tindakan kekerasan yang ada di layar kaca, kemudian dia akan niru nanti dengan teman-temannya, dia mukuli temannya, dia nakali, membuli ya, karena hasil tontonan dia itu di layar kaca. Ya, jadi ini hasil tontonan di layar kaca itu kata Ustaz Rwandi tadi dampaknya itu adalah yang dilihat di layar kaca ya, itu bisa dilakukan di alam nyatanya. Seperti tadi ya, maksiat yang dilihat di layar kaca tadi, lihat di layar kaca, ia tidak akan mengubahnya. Ia tidak akan mengubahnya. Bahkan ya nanti yang dilakukan malah ia nikmati, gitu. Malah ia menikmatinya atau melakukannya. Ya, karena sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar ya, seperti itu ya. Terus maka muncullah generasi yang menjalani hidupnya seperti apa yang ditontonnya, jauh dari tuntunan Rob yang telah menciptakannya. Mereka menganggap remeh perbuatan dosa, tidak ambil peduli dengan kerusakan masyarakat di sekitarnya ya. Baik. Sekarang dampaknya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat hukum seni peran itu sendiri. Karena tadi itu bukan kita bahas tentang hukum seni perannya ya. Yang kita singgung tadi itu tentang dampaknya saja kalau ada tayangan-tayangan yang negatif. Ada tayangan-tayangan yang merusak. Sekarang hukum seni peran. Ya, monggo. Muhammad Musa dalam tesisnya yang berjudul Ahkam At-Tamsil fil Fikih Islami menyimpulkan bahwa para ulama kontemporer sepakat mengharamkan akting yang mengandung kerusakan akhlak, mempertontonkan hal-hal yang mengundang syahwat, adegan porno, anjuran mengikuti cara hidup orang kafir dari sisi berpakaian dan adat istiadat, mengucapkan kata-kata yang mengandung kemusyrikan dan kekafiran, merendahkan derajat kaum muslimin, dan melecehkan para ulama. tersirat ajakan melakukan kejahatan, kekerasan, dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya, di sini ya. Kesimpulannya, para ulama ya, kontemporer sepakat bahwa acting yang mengandung kerusakan akhlak ini diharamkan. Acting yang mengandung kerusakan akhlak itu diharamkan. Ya, acting yang mengandung kerusakan akhlak tadi contoh hal-hal yang mengundang syahwat, adegan porno, terus anjuran mengikuti cara hidup orang kafir. Ada dari sisi pakaiannya, dari sisi adat istiadatnya, tanpa ada pengingkaran di situ kan? Karena di layar kaca kan nggak ada yang ingkari gitu. Ada yang buka aurat. Dengan tayangan-tayangan seperti ini, acting-acting seperti ini, walaupun dia cuma berakting saja, bersandiwara. Nah, ini diharamkan. Terus. Juga para ulama sepakat mengharamkan peran sebagai seorang malaikat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat Nabi. Al Majma' Al-Fikih Al-Islami, Divisi Fikih Robithah Alam Islami, dalam rapat tahunan ke-8 di Mekah pada tahun 1985 dalam keputusan ke-6 mengharamkan memerankan sosok para nabi dan para sahabat. Nah, kita lihat nanti isinya. Jadi, di sini para ulama sepakat bahwa acting dengan peran sebagai malaikat atau Nabi Muhammad sendiri ya, atau ada yang memerankan sahabat Nabi, ya, ini diharamkan. Acting dengan peran sebagai malaikat, ya, karena malaikat kan gaib. Gimana dia mau memerankan malaikat? Dan juga malaikat itu taat ibadah. Gimana dia mau memerankan malaikat? Sedangkan orang yang memerankan saya tidak seperti itu. Begitu juga Nabi Muhammad, ini sosok yang luar biasa, nggak bisa diperankan oleh orang lain. Mau disamakan dengan siapapun nggak bisa. Begitu juga sahabat Nabi, taruhlah dia acting dengan memerankan Umar di situ, nggak boleh. Ya. Kita lihat keputusan dari Majma' Al-Fikih Al-Islami, Divisi Fikih Robithah Alam Islami. Ini tahun ke-8, tahun 1985. Ini dalam keputusan ke-6-nya. Monggo. Berbunyi bahwa kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kedudukan yang mulia. Begitu juga di hati umat Islam. Allah telah mengangkat namanya, meninggikan derajatnya, para malaikat bersolawat kepadanya, dan Allah juga memerintahkan umat Islam bersolawat kepadanya. Nah, termasuk juga di hari Jumat ini kita diperintahkan untuk bersolawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Terus. Telah menjadi kewajiban umat Islam menghormati, memuliakan, mengagungkan, serta menempatkan Nabi SAW pada tempat selayaknya. Maka apapun bentuk penghinaan dan merendahkan derajatnya merupakan perbuatan kafir serta murtad dari ajaran Islam. Naudzubillah. Iya, maka apapun bentuk penghinaan, merendahkan, terus ya merendahkan derajatnya merupakan perbuatan kafir secara murtad dari ajaran Islam. Naudzubillah. Jadi ini tadi tentang sosok Nabi SAW ya. Karena kita diperintahkan menghormatinya, menghormati beliau, memuliakan beliau, mengagungkan, serta menempatkan Nabi SAW pada tempat selayaknya. Jadi kalau di situ ada bentuk penghinaan, ya sampai ada yang menghina, ada yang merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, ini suatu bentuk kekafiran, murtad, keluar dari Islam. Ya, terus. Dan mengilustrasikan sosok Nabi dengan gambar, film kartun, dan film hukumnya adalah haram. Tidak dibolehkan agama, tidak boleh dibiarkan dengan tujuan apapun atau alasan apapun, dan jika terniat menghinakan Nabi, maka pelakunya dihukumi kafir. Nah, kalau cuma memerankan saya tidak sampai kafir, tapi kalau sampai menghinakan jadi kafir. Jadi, ini termasuk juga dalam bentuk gambar, film kartun, dan film ya. Perlu masukkan bahwa acting, ya berarti acting di sini juga termasuk yang diharamkan. Yang diharamkan dalam bentuk gambar, film kartun, dan film. Nah, itu nggak boleh. Kalau untuk ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Termasuk diharamkan ya sosok Nabi dibuat dalam bentuk gambar, film kartun, dan film. Ya. Hal itu dikarenakan mengandung kerusakan yang besar dan berbahaya. Maka para pemerintah, khususnya para pejabat di seluruh kementerian penerangan dan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyiaran wajib melarang penampakan sosok Nabi SAW melalui gambar ataupun film pada media cetak dan visual dalam bentuk film, pementasan drama, buku, novel, dan lainnya, serta wajib hukum mengingkarinya serta memusnahkannya. Ya. Begitu halnya para sahabat Nabi. Mereka memiliki kemuliaan dalam bentuk pembelaan kepada Nabi, berjuang bersama beliau, membela agama, membawa risalah Islam kepada kita. Dengan demikian, telah sepantasnya untuk memuliakan serta menghormati mereka. Termasuk juga dalam hal ini, seluruh para Nabi haram melakukan hal yang sama terhadap mereka. Oleh karena itu, Dewan menyatakan haram mengilustrasikan dalam bentuk gambar siapapun dari orang yang telah disebutkan di atas dan wajib untuk dicegah. Ya. Terus, bila seni peran terbit. Nah, tadi terakhir dulu tentang sahabat Nabi ya. Mereka memiliki kemuliaan, mereka juga dibela, mereka juga bawa risalah. Dengan demikian sepantasnya kita memuliakan. Maka termasuk juga dalam hal ini seluruh para nabi juga. Kalau tadi sahabat Nabi, seluruh para nabi juga haram melakukan hal yang sama terhadap mereka. Nah, begitu juga kita tambahkan ya. Begitu juga seluruh nabi diharamkan untuk diperankan. Oleh karena itu Dewan menyatakan haram mengilustrasikan dalam bentuk gambar siapapun dari orang yang telah disebutkan di atas dan wajib untuk dicegah. Jadi tadi yang kita bahas malaikat, Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Termasuk tadi ditambahkan juga seluruh nabi ya. Misalnya ada yang memerankan Nabi Ibrahim, ya, ada yang memerankan Nabi Ismail, nah itu nggak boleh. Terus, bila seni peran terbebas dari hal-hal haram yang disebutkan di atas, bagaimanakah hukum memerankan sosok orang lain dalam sebuah produk hiburan? Nah sekarang, bagaimana jika ini terlepas dari keharaman? Kalau sudah tidak bisa lepas dari itu, ya, ada ngumbar aurat, ya. Ada di situ hal-hal maksiat, walaupun itu cuma sandiwara, ya, walaupun itu cuma adegan di panggung saja gitu, ataupun depan kamera saja, nyatanya tidak seperti itu, ya, tetap tidak boleh. Nah sekarang yang lepas dari kemaksiatan, yang lepas dari peran memerankan malaikat, nabi atau para nabi atau memerankan sahabat. Nah ini yang kita bahas. Bagaimana jika terlepas dari keharaman, ya? Apakah boleh seni peran tersebut ya? Ya, monggo. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum berakting atau memainkan sebuah peran yang terbebas dari hal-hal yang diharamkan. Pendapat pertama, akting hukumnya haram. Pendapat ini didukung oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Al-Albani, Syekh Soleh Al-Fauzan, dan Syekh Bakar Abu Zaid. Dalil pendapat ini bahwa asas akting adalah bohong, dusta, serta tipuan mata, karena seluruh yang terjadi dalam sebuah drama adalah bohong. Pelaku, tempat, dan waktu seluruhnya bukanlah yang sebenarnya, dan bohong hukumnya jelas diharamkan. Nah, ini dianggap sebagai bohong. Akting tadi dianggap sebagai bohong, maka hukumnya haram. Namun ada tanggapan dari Syekh Ibn Usaimin di sini. Ya, coba. Dalil ini tidak terlalu kuat. Dalil ini disanggah oleh Syekh Al-Usaimin. Ia berkata, memerankan sosok orang lain dalam seni peran tidaklah termasuk dusta, karena pemerannya tidak mengatakan bahwa saya adalah zat orang yang diperankan. Akan tetapi, pemeran hanyalah menirukan serta melakonkan sosok orang yang diperankan, dan para penonton pun tahu hal itu. Ya, sekarang kesimpulannya ini akting ya. Perlu diberikan catatan di situ, akting itu semua tahu itu bukan bohong. Ya. Akting itu bukan bohong ya. Terus, pendapat kedua. Akting hukumnya boleh dan tidak diharamkan, karena seni ini hanyalah sebagai sarana saja. Bila digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, maka menjadi suatu hal yang baik. Pendapat ini didukung oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin, dan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di antara dalil pendapat ini sebagai berikut. Nah, kita lihat dalil-dalilnya ya, yang membolehkan sini Syekh Ibn Usaimin, Syekh Muhammad Rashid Ridha, Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin, Dr. Yusuf Qardawi. Ya, terus. 1. Hukum asal perbuatan selain ibadah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkan. Seni peran bukanlah sebuah ibadah, oleh karena itu hukumnya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asal perkara non ibadah itu boleh ya. Terus 2. Menganalogikan seni peran dengan beberapa kasus yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya penjelmaan malaikat dalam rupa manusia, bahkan rupa seorang sahabat Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada saat pengepungan benteng Bani Quraidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, kemudian datang lagi menemui para sahabatnya sambil bertanya, apakah tadi ada seorang lewat di sini? Mereka menjawab, seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi mengendarai unta yang berwarna kelabu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa dzalika bidihyata, walakinnahu Jibrilu ursila ila Bani Quraidah, ila yuzalzilahum wa yakdhifa fi qulubihim ru'bah." Dia bukanlah Dihyah, itu adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk mengguncangkan pertahanan Yahudi Bani Quraidah dan memberikan ketakutan dalam jiwa mereka. Nah, jadi Jibril ya, itu Jibril datang dalam sosok ya, datang dalam bentuk sosok Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Dihyah Al-Kalbi. Ya. Terus penjelmaan malaikat Jibril menjadi sosok yang mirip dengan salah seorang sahabat dapat dijadikan landasan hukum bolehnya memainkan peran orang lain, karena malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Jika memainkan peran sebagai sosok orang lain diharamkan, tentulah malaikat Jibril tidak akan melakukannya. Iya, tentulah malaikat Jibril tidak akan melakukannya kalau tidak boleh tampil dengan sosok Dihyah Al-Kalbi tadi. Nah, ini alasan yang pertama. Jadi memerankan ya, atau peran ya, seni peran, bukan seni sih, kita tadi anggap itu memerankan sesuatu itu ada di zaman Nabi SAW, seperti Jibril datang dalam sosok Dihyah Al-Kalbi. Terus 3. Peristiwa seorang sahabat yang berpura-pura menyantap makanan di hadapan tamunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini tentang kisah ini ya, ini tentang Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Tahu Ummu Sulaim nama lainnya Rumaysho. Ini tentang kisah Nabi SAW punya tamu, kemudian Nabi minta ada yang layani, nah kemudian Abu Thalhah mau melayaninya. Kita lihat kisahnya di situ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di suatu malam Rasulullah kedatangan seorang tamu. Lalu beliau memberitahu istri-istrinya untuk menyiapkan makanan. Mereka menjawab bahwa tidak ada makanan di rumah. Nah, Nabi SAW sendiri tidak memiliki makanan di rumah, tanda kesederhanaan, kezuhudan Nabi SAW dan keterbatasan hidup beliau. Beliau cuma memenuhi yang pokok-pokok, namun kalau itu sudah terpenuhi, yang ini ada yang kurang gitu, sampai tidak tersisa ya. Mau melayani tamu pun tidak bisa di sini karena tidak ada persediaan makanan. Terus maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini? Seorang Ansor menyanggupinya dan membawa tamu tersebut ke rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, muliakan tamu Rasulullah. Istrinya berkata, yang ada hanyalah makan malam untuk anak-anak kita. Suaminya berkata, siapkan makanan tersebut, lalu nyalakan lampu, kemudian tidurkan anak-anak jika mereka minta makan. Sang istri melakukan perintah suami. Ia menyiapkan makanan dan menyalakan lampu. Setelah makanan berada di hadapan tamu, ia menidurkan anak-anak, kemudian ia berpura-pura memperbaiki lampu dengan maksud memadamkannya. Dalam keadaan gelap, tamunya makan dan mereka berdua memperlihatkan kepada tamunya bahwa seolah-olah mereka juga makan bagian mereka. Berarti sini berakting sebenarnya. Ya, jadi ada suami istri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melayani tamu. Padahal mereka sendiri itu tidak memiliki sesuatu. Akhirnya mereka berakting. Ya, mereka berakting. Seolah-olah mereka juga ikut makan, padahal makanan hanya cukup untuk tamu. Mereka berakting seolah-olah ikut makan, padahal makanan hanya cukup untuk tamu. Ya, terus Malam berlalu dan mereka tidur dalam keadaan lapar. Nah, malam berlalu karena tamu yang makan makanan mereka, bahkan itu jatah untuk bayi mereka gitu, anak mereka. Ya, kemudian dimakan oleh tamu. Ya, jadi mereka pada malam hari itu dalam keadaan lapar. Namun ketika mereka melayani tamunya, mereka pura-pura makan ketika itu. Ya, piring juga ikut dibawa ke hadapan tamu, namun lampu dalam keadaan mati, padam. Sehingga tamu tidak mengetahui kalau mereka itu benar makan atau tidak. Ya, terutama suaminya yang melayani tamu tadi. Terus, di pagi hari, sahabat ini menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Dhahikallahu lailah aw ajiba min fa'alikuma." Sesungguhnya Allah tertawa atau kagum dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan mereka, orang-orang Ansor, mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang diperlihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terus, perbuatan suami istri tadi dengan berpura-pura menyantap makanan di hadapan tamunya dapat dikategorikan akting. Demi Allah dan Allah memuji perbuatan mereka. Ini berarti bahwa seni peran hukumnya boleh. Nah, ini dianggap oleh ulama-ulama yang membolehkan seni peran. Dari sinilah jadi dalil hukumnya itu boleh. Wallahu alam. Wallahu alam, pendapat yang membolehkan seni peran lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Berarti kita simpulkan ya, hukum seni peran selama tidak ada unsur maksiat dan kekerasan serta tidak menampilkan sosok malaikat, para nabi, termasuk juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Jadi kalau ada yang bersandiwara seperti itu, misalnya dia ya kayak acting yang ada di channel Rumaysho TV ini, kita punya satu playlist di channel Rumaysho TV, itu ada namanya Jagongan. Dia cuma menunjukkan acting biasa, ada orang yang berutang, ada orang yang terlilit utang ingin lunasi gitu. Ada yang berperan seperti orang yang punya utang tadi, ada yang nagih jadi rentenir, datang nagih di situ. Ya cuma merankan biasa aja, nggak main mukul, nggak main apa gitu. Ah, ini sedih, terus ada solusi. Nah, saya masuk situ kasih solusi dan hukum-hukum terkait riba tadi. Ada tentang masalah perjodohan, kita buat acting kayak gitu ya, sampai ada yang bentuknya itu mukbang makan ya, cuma diperankan saja. Nah, bagaimana hukum mukbang akhirnya dijelaskan dengan contoh-contoh langsung dengan sebelumnya ada acting-acting seperti itu ya, kemudian dijelaskan hukumnya. Nah, itu contohnya, nanti bisa lihat di beberapa video di channel Rumaysho TV ini, ada di playlist Jagongan namanya. Jagongan itu istilah sini yaitu ngobrol santai gitu ya. Nah, kalau itu sudah kita simpulkan, berarti seni peran itu boleh selama selamat dari maksiat, tindak kekerasan, dan juga peran dengan sosok tertentu seperti malaikat, nabi, para nabi, Nabi Muhammad sendiri, terus para sahabatnya. Kalau selamat dari itu maka hukumnya boleh. Ya, dengan alasan, saya catat sini ada acting itu bukan bohong, seni itu hanyalah sebagai sarana saja, hukum asal perkara non-ibadah itu boleh, memerankan suatu itu ada di zaman Nabi SAW juga. Bahkan tadi ada suami istri zaman Nabi SAW melayani tamu padahal mereka sendiri itu tidak memiliki sesuatu, ya, kecuali satu jatah makan saja. Nah, akhirnya mereka berakting seolah-olah ikut makan dengan tamunya, akhirnya ikut makan dengan tamunya ya. Ya, padahal hanya cukup untuk tamu, padahal makanan hanya cukup untuk tamu. Baik, sekarang kita lihat kalau itu dibolehkan bagaimana hukum upahnya ya, baca. Hukum upah kontrak berakting. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berakting dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, akting yang disertai hal-hal yang haram. Kedua, akting yang terbebas dari hal-hal yang haram. Nah, berarti sekarang hukum upahnya ya. Berarti ada akting yang disertai hal yang haram. Maka hukum upahnya bagaimana? Upahnya haram berarti. Dan ada akting yang terbebas dari hal haram. Ya. Terus. Akting yang disertai hal-hal yang haram terkadang memang dilakukan langsung oleh aktor atau aktris seperti tidak menutup aurat, adegan setengah perzinahan, mengucapkan kata yang mengandung kesyirikan, mengucapkan kata kufur, adegan melakukan ibadah kepada selain Allah, dan lain-lainnya. Maka hukum upah atas peran itu termasuk uang haram berdasarkan dalil-dalil berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Ya. Dalam ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan mengambil upah dari akting perbuatan haram termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Karena dia mendapatkan uang dengan cara melakukan akting yang haram yang jelas merupakan perbuatan batil. Ya, terus. Dua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Ta'ala idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu berarti Allah mengharamkan juga uang hasilnya. Ya, terus. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni. Hadis ini disahihkan oleh Al-Arnaud. Ya. Hadis di atas tegas menyatakan haram upah dari perbuatan yang haram. Aktingnya haram, maka upahnya haram. Terus. Terkadang pemeran tidak langsung melakukan hal-hal yang haram dalam peran yang ia lakonkan. Akan tetapi, misi utama film tersebut adalah hal-hal yang diharamkan, seperti menyudutkan umat Islam. Maka upah dari peran yang ia mainkan sekalipun pada dasarnya boleh, akan tetapi keberadaannya dalam film tersebut turut melengkapi hal yang diharamkan. Artinya dia tolong menolong dalam dosa, sebagaimana hal ini dilarang dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, Al-Maidah ayat 2. Ya. Adapun akting yang terbebas dari hal-hal yang haram, maka upah dari perbuatan tersebut adalah halal. Karena para ahli fikih mensyaratkan untuk keabsahan sebuah akad jual beli jasa bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang boleh dilakukan. Dan juga hukum asal sebuah muamalat adalah halal selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, jadi kesimpulan hukum upahnya ya, akting disertai hal yang haram upahnya haram, akting yang terbebas dari hal haram upahnya halal dan jasanya juga halal. Baik. Ini yang kita bahas di serial ke-15. Baik, saya share ini yang ini hasil ini ada beberapa pertanyaan juga di grup Telegram belum saya jawab, nanti mohon bisa bersabar, tapi hasil kajian biasanya saya share yang ringkasan dari yang saya buat ya, sehingga bisa dipelajari. Kalau ingin mereview ulang bisa cukup baca ringkasan saya, bisa susun itu, bahkan saya susun ini ulang lagi, saya taruh di ini, posting di Rumaysho.com. Bisa dilihat juga postingan saya, nanti saya posting secara bertahap dengan tambahkan dalil-dalil singkat gitu. Mungkin kalau ini selesai, saya sudah punya buku ringkasan Harta Haram Muamalat Kontemporer Ustadz Irwandi ini nantinya. Nah, bisa dicek di Telegram juga sudah ada ya, saya sudah sertakan ringkasan tadi. Nah, selanjutnya kita punya waktu 30 menit untuk tanya jawab. Silahkan dari Zoom terlebih dahulu, nanti bisa juga lewat WA di 0812-281-85131. Saya kalau pagi tidak membaca komentar di YouTube ya, jadi langsung yang dengar lewat YouTube, Facebook, Instagram, bisa langsung kirim pertanyaan ke WhatsApp ya 0812-281-85131. Atau nanti bisa telepon langsung ke nomor tersebut setelah saya jawab pertanyaan di Zoom. Baik, di Zoom dulu silahkan. Nah, Ustaz, Ana persilakan kepada peserta yang sudah raise hand terlebih dahulu. Fadhali kepada Ibu Weli, silahkan dibuka mic-nya. Ibu Weli. Nah, kalau gitu kita beralih ke Bapak Muhammad Dusyafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silahkan. Saya Asad dari Sulawesi Tenggara. Ya, izin bertanya, Ustaz. Iya. Mengenai hukum gambar yang kemarin, Ustaz. Hukum gambar. Gambar yang kemarin ya, ya. Alhamdulillah, Ustaz, udah berhenti menggambar, Ustaz. Namun untuk gambar-gambarnya itu kalau bertaubat harus dibakar atau boleh disimpan, Ustaz? Gambarnya apa itu? Gambar makhluk bernyawa, Ustaz. Orang gitu. Orang gitu, ya. Terus gambar ya, lukis ya, bukan foto ya. Ya. Gambar apa lukis? Gambar, Ustaz. Sketsa. Sketsa ya. Terus apa yang digambar? Orang, Ustaz, hewan juga. Ya, terus tujuannya apa itu? Cuman buat gambar-gambar aja, Ustaz. Nggak boleh. Untuk itu untuk tobatnya, Ustaz, itu gambarnya boleh disimpan atau harus dibakar, Ustaz? Yang penting tidak dipajang. Iya. Untuk kan ada beberapa gambar yang udah dikasih ke orang juga gitu. Bisa ingatkan kepada orang lain itu. Terutama saya khawatir kalau gambar-gambar tersebut dipajang gitu. Baik, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya, baik, silakan yang kedua dari Resen, monggo. Tafadhali kepada Ummu Adam. Nah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Om. Ana mau tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika seorang istri itu menemani suami dalam menemani masalah usaha-usaha itu, tapi semua itu teman-temannya itu adalah seorang ikhwan, Ustaz, karena suami beberapa kali ini kena tipu gitu loh. Saya menangani itu karena saya tahu gitu. Itu benar, Ustaz ya. Terus bicaranya maksudnya ibu datang ke pertemuan itu, situ cowok-cowok semua, bapak-bapak semua gitu. Saya menampilkan dengan suami saya, Pak Ustaz. Yang penting jaga jarak dengan laki-laki saja kalau terpaksa. Iya. Iya, ibu di tempat sendiri nggak boleh campur di tengah-tengah. Ya? Iya, kalau terpaksa gitu. Oh, baik-baik, Pak. Kurang, Ustaz, kalau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, berikutnya lagi masih Zoom. Ada chat dulu mungkin, chat. Nah, Ustadz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang membuat video animasi untuk konten, bagaimana sebaiknya Ustadz jika ada gambar makhluk? Apakah harus dihilangkan sebagian anggota tubuhnya, misalnya mata, hidung, mulut, ataupun jari tangannya sehingga tidak utuh sebagai makhluk? Dan bagaimana hukumnya jika ditonton oleh anak-anak? Ini apa ini? Video apa gambar nih? Coba diulang awalnya itu. Video animasi untuk konten, Ustadz. Nah, itu masalahnya. Yang pertama isinya dulu, kontennya. Kalau kontennya tidak ada masalah berarti tidak ada masalah ya. Tapi yang kedua itu tentang dia buat gambar animasi tadi. Kalau gambar animasi tidak utuh gambar makhluk, saya coba ini ya, kasih contoh. Coba nanti lihat di motion graphic di playlist channel Rumaysho TV itu ada contoh-contohnya itu. Itu dengan pengawasan saya itu, sehingga kalau ada masalah sedikit itu akan kena ini sensor ya. Ya, jadi bisa cek gambar-gambar di situ, mereka buat animasi gimana. Kalau mereka tampilkan gambar orang utuh, ya langsung video gitu, video nggak, bukan hasil dari gambar animasi, bukan. Kalau memang videonya utuh, ya dipakai utuh gitu. Kemudian kita juga berusaha untuk, dan ini saran saya untuk pembuat video yang lainnya, tidak melanggar hak cipta orang. Jadi kalau itu video yang punya hak cipta harus beli, ya memang terpaksa harus beli. nggak boleh itu dibajak, nggak boleh cuma sekadar ambil di Google, cuma ambil di YouTube, itu nggak bisa. Kalau disuruh beli, ada satu situs yang menyediakan video-video khusus gitu ya, disuruh beli ya tetap harus beli video tadi, dan itu tidak melanggar hak orang lain. Dan kita tahu sendiri Nabi SAW katakan ya, la yahilul malul muslim, tidak halal ya harta seseorang ya, sampai ya, dengan keridhaan dirinya. Maka kalau itu video milik orang ya atau audio milik orang, maka harus dengan izinnya. Kalau disuruh beli ya harus beli, nggak boleh dibajak gitu. Baik, ada di chat lagi, silakan. Nah Ustadz, selanjutnya bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya bagi mahasiswa yang kuliah di desain grafis, di mana setiap harinya ditugaskan untuk menggambar makhluk hidup? Apakah harus ganti jurusan saja karena setelah masuk tahun kedua kuliah baru tahu kalau menggambar makhluk itu hukumnya haram? Mohon pencerahannya. Agak riskan ya. Kalau dia bisa akal-akali kayak tadi ya, bukan gambar orang utuh gitu, mungkin lebih aman ya. Kalau bisa akal-akali kayak gitu, atau mukanya bisa diizinkan untuk dihilangkan gitu, karena itu bisa diakali kalau bisa dan dosennya itu mengerti. Namun kalau itu tidak bisa, nah itu yang saran saya ya, perlu hati-hati di situ ya, hati-hati ya, maksud saya pindah jurusan mungkin lebih aman. Wallahu alam. Baik, ada chat lagi, satu lagi monggo. Nah Ustadz, bismillah, Ustadz, bagaimana dengan tulisan yang sudah pernah kita tulis? Di sini beliau pernah menulis novel fiksi. Novel fiksi, ya. Terus diterbitkan. Ya, terus. Dan itu sebelum hijrah. Bagaimana caranya untuk bertobat? Kemudian bagaimana hukumnya untuk anak-anak yang menonton kisah Nabi yang diperankan oleh manusia secara langsung ataupun yang lewat film kartun? Nah, kalau yang kedua ini baiknya tidak ditonton ya, karena diperankan manusia langsung atau diperankan oleh kartun. Saran saya tidak ditonton, kecuali dia ilustrasikan dengan cahaya begitu ya, itu berarti memang dia sudah paham hukumnya, tidak boleh perankan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, terus yang pertama tadi cerita fiksi ya, dia punya, dan pernah terbit, Ustaz. Ya, pernah terbit. Sebelum kalau kita bahas seni peran di sini, itu sebenarnya hampir sama dengan pembahasan cerita fiksi tadi. Kalau dari sisi konten, jadi kita lihat konten dulu ya. Konten yang ada dari cerita fiksi ini ya, terserah dia mau buat dalam bentuk novel atau bagaimana ya. Dia konten yang diceritakan di sini tidak ada masalah, tidak mengandung maksiat, tidak mendukung kesyirikan gitu. Terus apa yang dia bicarakan di situ ya, tidak melanggar syariat juga, tidak ada halal haram, cuma sekadar cerita saja. Atau mungkin dia punya catatan-catatan tertentu, kalau ada cerita yang bermasalah dikasih catatan gitu ya. Yang jelas itu kan fiksi, kan hasil imajinasinya, hasil khayalannya ya. Ya sama juga dengan seni peran tadi, dia kan perankan sesuatu gitu ya, ini mereka imajinasikan dulu gitu, sebenarnya sama. Maka kalau dari sisi konten tidak ada masalah, cerita itu tidak ada masalah gitu. Tapi kalau dari sisi konten sudah masalah ya, misalnya cerita hantu, cerita adegan syahwat, cerita yang mengandung syahwat, mengumbar syahwat, atau ya ada kekerasan tanpa dia memberikan catatan sama sekali untuk itu, nah itu baru jadi bermasalah. Jadi rinciannya sama seperti cerita dalam seni peran di sini. Wallahu alam. Ya, baik, ada yang nanya langsung lagi dari Zoom 1 sebelum saya beralih ke WA, silakan. Silakan kepada Ibu Urin. Tafadhali. Ya, silakan. Ustaz, ada 3 pertanyaan tapi akan saya ringkas. Iya. Bagaimana hukumnya ada gambar tikar yang gambarnya kartun? Apakah boleh dijadikan alas untuk sholat? Kalau sholat jangan, Bu. Oh, kalau untuk di rumah? Kalau cuma diinjak-injak kayak jadi keset atau jadi sesuatu yang diinjak di bawah ya, yang diinjak-injak di bawah begitu ya, masih boleh. Ya. Terus bagaimana pajangan yang ada tulisan Allah dan ayat kursi, apa sebaiknya dibakar atau bagaimana? Saran saya diturunkan lebih aman. Walaupun memang tujuannya bukan untuk jimat ya. Karena kan ada yang cuma pasang ayat kursi, saya cuma hiasan dinding saja ya. Amannya diturunkan saja. Terus sama tulisan Allah juga ya, kalau tidak ada tujuan apa-apa ya turunkan aja deh. Lebih aman di situ. Lalu saya belum dapat dalil larangan tegas sih tentang ini, tapi saya cuma dapat fatwa ulama yang menyatakan hukum jimatnya ya, karena di sebagian orang itu nganggapnya sebagai jimat gitu, dengan adanya ayat kursi rumah jadi terjaga, terlindungi. Nah, kan fungsinya sama dengan menjadikan ayat sebagai jimat. Nah, saya cuma khawatir nanti niatannya akan suatu waktu berubah seperti itu. Dia mungkin dapat pendapat dari yang lainnya lah, kemudian dia ubah yang tadi sebelumnya ayat kursi cuma sebagai perhiasan saja, diubah niatnya jadi layaknya jimat untuk melindungi rumah, untuk maling itu agar tidak bisa masuk, tidak ada yang bisa macam-macam dengan orang dalam rumah. Itu kan jadi fungsinya seperti jimat. Saya cuma khawatir akan mengarah ke arah situ. Jadi baiknya diturunkan kalau untuk ayat kursi, gitu ya. Terus Ustaz, ya. Kan saya kan sudah selesai skripsi, terus dosen meminta skripsi saya itu dijadikan jurnal di kampus dan akan diterbitkan. Yeah. Nah, lalu dosen meminta foto pribadi saya, sedangkan saya sudah bercadar. Bagaimana ya Ustadz baiknya? Kalau terpaksa karena itu tuntutan dari dosen, ya ini aja, tampilkan foto bercadar aja kalau dosen mau. Nah, Ustadz. Yeah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, saya beralih dulu ke WhatsApp sambil yang di Zoom ada yang mau nanya, siapkan saja resen atau telepon langsung silakan. Ada telepon langsung monggo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Iya, silakan Bu. Silakan. Iya. Taib. Ibu jadi dropshipper berarti ya? Ya. Kemudian barang nanti dikirim langsung dari supplier ke konsumen. Terserah mau dari mana saja. Mau dia transfer ke ibu, mau transfer ke supplier, langsung ada margin dengan ini sudah ditentukan antara dropshipper dengan supplier, boleh semuanya. Kalau misalnya kita diizinin untuk boleh nambah harga sendiri itu gimana? Gak masalah. Misalnya dia tetapkan harga 100.000. Ini pokoknya ke saya 100.000 ya, kamu mau jual 150 kek, 200 kek, terserah. Yang penting barang ini laku, boleh. Jadi kalau masalah itu kalau langsung transfer ke supplier dari ini juga. Iya, langsung ke supplier terus jenengan kan dapat komisi sebenarnya dari situ, dapat fee, iya kan? Nah, tidak masalah. Jadi posisi jenengan itu sebagai wakil dari yang punya barang yaitu supplier. Iya, silakan. Iya. Kalau perantara itu ada perantara tahu itu boleh mungkin kan ngajuin pertanyaan pribadi ke apa ke ikhwan tadi atau ke akhwan? Perantara ini nanya ke saya. Iya. Baiknya enggak ya, dia perantara ya, jaga amanat saja gitu. Berarti nggak boleh terlalu campur juga ya, Ustaz? Bisa juga kalau urgen ya. Misalnya apa? Kayak terlalu, misalnya kalau saya nanya tuh, jadi dinilai dulu sama dia gitu, Ustaz. Ini nggak berbobot, misalnya gitu. Ini kayak gini, ini kayak gitu, gitu, Ustaz. Jadi saya nggak minta pendapat, tapi dia kasih pendapat, terus akhirnya dia ubah mungkin jawaban ke ini ya, harusnya tidak diubah. Iya, kecuali kalau misalnya ada pelanggaran. Kamu kok tanya kayak begini sih, sudah tanya-tanya sampai ke masalah nikah, masalah nanti hidup rumah tangga gimana, nanti kalau gaji gimana, belum apa-apa kok sudah tanya sampai situ. Kalau saya ingatkan yang perantara, ingat sebagai perantara misalnya saya ingatkan, oh itu nggak usah sampai situ gitu. Ya ganti perantara aja, ganti perantaranya aja. Bisa. Ji. Iya betul. wa iyyakum. Allah ibarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari WA monggo. Fadhal. Bagaimana hukum menyimpan alat musik yang sudah lama tidak dipakai di rumah? Anak ingin buang atau hancurkan, namun orang tua anak tidak mengizinkan. Kalau orang tua nggak izinkan untuk hancurkan, ya sudah simpan saja, tidak boleh dipajang, biar nggak balik main lagi. Ya. Terus. Betul. Bagaimana hukumnya bekerja di rektorat pajak sebagai karyawan pajak? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah sahibu maksin, tidak akan masuk surga penarik pajak, termasuk yang dukung dalam kantor itu, sehingga penarikan pajak itu didukung oleh dia. Nggak boleh. Terus. Di luar tema Ustadz, iya. Bagaimana dengan akun YouTube dan kita daftar agar ada iklan yang muncul di channel kita? Apakah halal atau tidak? Iklan yang muncul kadang ada musik, manusia buka aurat, dan iklan yang mengandung riba. Dan yang saya lihat di channel Ustadz-Ustadz Sunnah, ada yang pakai iklan Ustadz. Bagaimana dengan channel Rumaysho, Ustadz? Kalau channel kami belum pasang iklan, ya mudah-mudahan nggak dikejar sama pihak YouTube untuk masang gitu ya. Alasannya monetisasi di sini kita tidak ikuti karena tadi masalah iklan nanti terganggu. Namun begini, di YouTube itu sudah ada fasilitas. Ya, saya termasuk pemakai ini juga, aplikasi tersebut, YouTube Premium. Jadi YouTube Premium itu silahkan beli berlangganan tiap bulan, kemudian nantinya yang menonton video apapun tidak akan mendapatkan iklan. Jadi misalnya dia ikut kajian gitu, dia tidak ada kajian rekaman ya, terrecord misalnya di channel Rumaysho TV, dia tidak akan dengar iklan ini, dia tidak akan nonton iklan tersebut. Dari sisi monetisasi untuk YouTube sehingga videonya ini akhirnya punya hak cipta dan akhirnya itu dibayar, bisa ditinjau dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi iklan tadi, kalau iklan bisa diatasi dengan semua pelanggan misalnya pakai YouTube Premium, wah aman berarti. Kemudian yang kedua dari sisi konten, ya dari sisi konten. Jika YouTuber itu kontennya manfaat, kontennya tidak ada hal maksiat, kontennya nggak nipu orang, kontennya nggak prank, ya nggak bukan video-video prank, kontennya bukan lagu, kontennya itu bukan musik, ya bukan nyanyi-nyanyi, ya atau peran-peran yang itu membohongi publik, ya dia misalnya buat prank atau dia buat sesuatu adegan gitu yang sebenarnya dia cuma cari follower saja, gitu, cari subscriber, ya. Maka hati-hati dengan itu, hati-hati dengan acting-acting atau peran yang dibuat. Ingat ya, peran tadi yang dibolehkan, tidak boleh ada peran yang haram gitu. Kalau ada peran syirik, peran ubar aurat, ya peran ini, peran itu, ya hati-hati dengan penghasilan tersebut. Kalau videonya itu mendidik, ya itu nggak masalah. Jadi mungkin gini, kalau kita lihat ada ustadz atau mungkin salah satu channel di YouTube itu, kemudian ada iklan seperti itu, boleh jadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, pihak YouTube mengejar karena dia sudah punya subscriber banyak, misalnya sudah di atas 1 juta begitu ya. Pihak YouTube merasa kalau 1 juta lebih iklannya dia harus ada di situ dong. Nah, makanya strateginya ini sebenarnya bukan dari pihak yang punya channel tadi. Seharusnya para pelanggan YouTube itu sudah mulai sadar, saya harus bayar gitu. Jadi jangan mau gratisan saja. Ya, saya sudah harus bayar per bulannya sekian sehingga saya tidak dapat iklan macam-macam. Kan dia bukan hanya nonton channel-channel dakwah saja, dia ada pelajaran-pelajaran tertentu. Termasuk saya ambil pelajaran banyak dari YouTube, dari video-video yang lain ya. Saya kembangkan skill, ada kembangkan pengetahuan. Saya berusaha ada ilmu yang masuk gitu. Ada kadang saya nonton podcast tertentu gitu. Sehingga ada ilmu-ilmu juga yang masuk. Ya, untuk mencegah adanya iklan tadi saya beli. Coba aja lihat kalau ada aplikasi gratis, bukankah iklannya itu banyak sekali di bagian bawah? Nah, maka belajar memakai sesuatu itu jangan selamanya itu gratisan terus, biar selamat dari iklan-iklan kayak tadi. Nanti tiba-tiba muncul aplikasi apapun juga sama ya. Ya, mau aplikasi di Android juga sama gitu. Coba dia install terus aplikasinya gratis, dia dapat iklan-iklan di bawah itu. Bukan hanya untuk YouTube saja, ada aplikasi yang lainnya juga demikian. Enggak, kalau bisa berbayar gitu. Kita lebih aman, lebih tentram. Ya, kalau enggak ya sudah nggak usah pakai YouTube. Ya, nggak usah pakai YouTube. Ya, akhirnya nanti kena iklan di situ. Nah, itu saya sarankan untuk pelanggan YouTube seperti itu. Adapun yang pembuat channel, tetap dia pertahankan konten yang bagus, konten yang mendidik, ya konten yang manfaat. Jangan sampai ada konten-konten yang bermasalah atau yang haram. Kalau terpaksa pihak YouTube misalnya mengejar untuk kamu pasang iklan ya dengan terpaksa karena kita pakai layanan orang. Ya, itu kan punya orang, bukan punya kita. Kita bukan punya YouTube gitu. Ini kita numpang di tempat orang, kemudian kita tayangkan siaran kita, tayangkan video kita. Ya, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu lahan dia. Ya, dan bagi penonton YouTube, husnuzon juga jika ada ustadz kok muncul iklan di situ, iklan macam-macam. Ya, bisa jadi ada tujuan macam-macam di balik itu ya, husnuzon terlebih dahulu. Baik, WA lagi satu sebelum saya balik ke Zoom, monggo. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak boleh memerankan para nabi baik film maupun buku. Ya. Ana mau tanya, apakah berarti membuat komik atau animasi kisah para nabi dengan tidak menampakkan wajah mereka itu tidak dibolehkan juga, Ustadz? Ya berarti dilihat nanti dari sisi gambar ya. Kalau komik tadi kan gambar ya, gambarnya itu gimana? Apakah yang lain-lain juga selain nabi itu digambarkan utuh? Itu dulu. Ya. Kalau memang tidak ada masalah di situ dari sisi konten, dari sisi gambarnya ya jadi tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih ke Zoom, silakan. Nah, Ustaz, Anda persilakan kepada raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu Tria, dibuka mic-nya, Bu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ustaz, yang bahasan tentang zakat kemarin sepertinya saya ada yang belum paham. Kan kemarin disebutkan bahwa sudah mana yang dahulu tercapai antara nisab perak dan nisab emas. Iya, betul. Nah, itu bukankah sudah pasti yang tercapai duluan itu nisab perak ya Ustaz? Belum tentu. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Begini, maksud jadi kalau kita bilang mana yang tercapai duluan antara nisab perak atau perak, nisab emas atau perak, dikarenakan Nabi SAW tidak tetapkan perak atau emas. Walaupun memang sampai saat ini perak tetap lebih rendah, tapi kalimatnya tetap seperti itu. Ya, kalimatnya tetap seperti itu. Artinya dia pakai dua dalil. Beda kalau langsung ditentukan emas. Ya, ya. Itu aja maksudnya. Ini Ustaz, jadi kan saya beberapa tahun kemarin itu kan saya taunya bahwa yang lebih sahih itu nisab emas. Nah ternyata setelah ikut kajian ini kan kalau sudah mencapai nisab perak maka juga terkena zakat kalau sudah haul. Nah ini yang zakat tahun-tahun kemarin bagaimana yang belum saya keluarkan itu pakai nisab apa gitu Ustadz? Zakat-zakat yang apa tadi? Zakat-zakat yang sudah dikeluarkan ya sudah. Yang belum dikeluarkan bagaimana Ustadz? Karena saya mengiranya harus mencapai nisab emas dulu, sedangkan selama ini belum mencapai nisab emas, hanya mencapai nisab perak gitu. Hanya mencapai nisab perak saja? Perak, ya. Tetapi saya mikirnya yang lebih sahih itu... Ya sekarang pakai hukum baru. Sekarang pakai hukum baru, nggak pakai lagi hukum yang lama. Nah untuk harta-harta... Untuk yang kemarin, sudah terlanjur ya sudah nggak masalah. Oh ya. Kalau boleh satu lagi Ustaz? Iya silakan. Sejauh mana kita itu harus apa ya? Harus percaya, bukan percaya ya. Segini Ustaz, misalnya sukuk. Sukuk itu kan tidak boleh, tetapi MUI itu mengeluarkan fatwa boleh. Nah itu sejauh mana kita mempercayai MUI gitu Ustaz? Dilihat dari kuatnya dalil yang digunakan ataukah tidak. Oh gitu. Iya. Ya. Ya karena saya kasih contoh simpel saja, rokok saja itu nggak semuanya mengambil fatwa MUI. Rakyat Indonesia itu nggak ambil semuanya fatwa MUI loh itu. Padahal rokok MUI sudah putuskan haram. Kenapa kalau ini kita bisa menolak, kenapa yang lainnya nggak bisa menolak gitu? Iya kan? Dia aja pakai feeling dia aja, enggak, saya nggak ikut MUI, saya ikut fatwa makruh saja. Nah, kenapa ketika itu dia bisa menghindar dari fatwa MUI? Kenapa yang lain kita nggak bisa milih pendapat yang lain gitu loh? Iya, Ustaz. Ya, gitu aja simpel ya. Ya. Baik. Ya. Mungkin yang terakhir boleh Ustaz? Iya, silakan. Apa hukumnya bagi perempuan yang menjadi dosen di mana mahasiswanya bercampur laki-laki dan perempuan? Ya, agak sulit ya. Kalau saran saya ya tidak gitu. Itu teori saya. Ah, ya. Jazakumullahu khairan. Wa'alaikum. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Anda bacakan lewat chat, Ustaz. Afwan, Ustaz, pertanyaannya beda dari tema. Ya, silakan. Apa hukumnya fotokopi buku foto scan, share e-book, dan copy paste artikel untuk tugas sekolah Ustadz, karena harga bukunya mahal. Nah, sekarang diizinkan nggak untuk di-scan buku tersebut? Kalau bukunya tidak diizinkan maka tidak boleh, harus beli asli. Atau enggak beli dalam bentuk PDF tapi buku asli. Gitu ya. Terus ada lagi. Ada lagi, silakan. Nah, Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua dan adik saya yang belum mengerti haramnya musik? Karena adik saya insya Allah akan segera menikah dan memakai musik. Bagaimana anak harus menyikapinya? Pertanyaannya, apakah harus tetap membantu saat pernikahan adik saya? Iya, tetap membantu, karena itu saudara sendiri, nggak bisa kamu kabur dari acara bilang sibuk ada sana sini, nggak mungkin itu. Ya, itu cuma teori saja nantinya ya, itu nggak mungkin. Yang jelas saran saya, amar ma'ruf nahi mungkarnya semampunya. Kalau tidak mampu, ingkari dalam hati, itu paling minimal. Karena kita tidak bisa paksakan, apalagi ini dengan saudara sendiri, takut ada dengan mengingatkan kayak gini nanti hubungan lebih retak lagi, lebih masalah gitu. Jadi tolong ditimbang-timbang. Baik, satu lagi. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf bertanya. Bagaimana hukumnya berprofesi sebagai komika, stand up comedy, dan bagaimana hukumnya musik akapela? Akapela tidak boleh, karena sudah menyerupai alat musik. Jadi dia cuma suara mulut saja, namun ada bassnya, ada yang lainnya gitu. Jadi pembahasan kemarin yang kita bahas tentang alat musik itu bukan hanya alat ya, tapi kan ada yang difungsikan jadi seperti alat juga. Mulut sendiri itu demikian juga gitu. Atau dia mainkan tangan, dia pukul sesuatu. Ini meja, ini bukan alat musik nih. Namun dia pukul meja ini jadi suara musik itu keluar gitu. Ya, ada meja, ada tembok apa gitu, dia main tangan, ini main ini gitu, dia buat kayak drum, sama, jadi fungsinya alat musik dong. Maka mulut juga demikian. Kalau kapela tadi dengan mulut, dan itu ada mungkin ada grup ini ya, ada yang suara bass, ada suara apa kayak di situ, sama hukumnya. Terus satu lagi yang awal tadi apa? Hukum berprofesi sebagai komika, stand up comedy. Itu kan membuat lawakan saja, pertama itu membuat lawakan, dan lawakan ini membuat orang itu tertawa, dan ada cerita-cerita bohong yang dibuat ya, dan kadang itu menghina Islam ada, menghina orang lain itu ada, dia membuli yang lainnya juga ada, dia jelek-jelekan yang lainnya ada, dia jatuhkan aib orang juga ada, dia kritik pemerintah di depan umum juga ada gitu, macam-macam mudaratnya di situ. Maka tidak disarankan jadi komika, stand up komedi tidak disarankan. Ya, tidak disarankan artinya haram kalau saya. Terus satu lagi terakhir dari Zoom. Naam Ustaz, ana persilahkan kepada yang raise hand, silahkan kepada Ummu Aska, dibuka mic-nya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, ini pertanyaannya terkait dengan hukum foto. Iya. Jadi kemarin ada dengar penjelasan Ustadz bahwa kalau foto keluarga itu sebaiknya diturunkan. Jadi tadi malam saya sudah minta sama suami untuk menurunkan foto keluarga saya, suami dan anak juga. Sudah saya turun dan suami juga sudah mengizinkan. Tetapi tiba-tiba ketika suami pulang kerja, dia ambil foto yang saya simpan itu, terus dia bakar Ustadz. Itu tindakan itu betul nggak ya Ustadz? Maksud saya jangan sampai dibakar lah, disimpan aja. Tapi suami saya kelihatan dari muka rautnya tuh seperti tidak enak dan dia membakar. Terus jadi habis itu fotonya. Itu gimana ya Ustadz sikap saya? Sudah habis kan? Ya. Sudah kan? Ya sudah kalau gitu. Kalau misalnya pajangan kupu-kupu gitu boleh nggak Ustadz? Baiknya tidak di... Iya, baiknya tidak dipajang. Masih bentuk makhluk. Nanti seperti patung gitu, kupu-kupu. Kalau patung komodo gitu Ustaz. Bentuknya utuh kan? Komodo? Iya. Iya. Utuh. Oleh-oleh dari Nusa Tenggara. Iya, baiknya tidak dipajang, disimpan di mana kek ya. Kalau bisa kalau saya sih saya nggak pakai lagi, nggak pajang lagi, dan saya hancurkan mungkin yang kayak gitu. Kalau misalnya maaf Ustaz, kalau misalnya kerang gitu. Kerang laut, iya. ada oleh-oleh dari. Nah, kerang laut kan nggak kelihatan makhluknya di dalam kan, cuma bentuk kerangnya saja boleh. Kalau misalnya foto anak saya yang masih kecil gitu di bingkai gitu boleh nggak Ustaz? Dipajang? Iya sih, karena udah jadi satu sama piala gitu. Diturunkan saja gambarnya, gambarnya yang dihapus. Kalau misalnya dikasih apa kayak isolasi gitu nggak apa-apa Ustaz? Iya, penutup kain untuk tutup gambarnya itu lebih bagus. Terima kasih Ustaz. Baik ya, sudah cukup di WA terakhir satu. Bismillah Ustaz, mau tanya. Ya. Bolehkah kita bekerja di perusahaan non-muslim dan isi pegawainya kebanyakan non-muslim dan terus di depan pintunya ada sesajen Ustadz untuk mencari keuntungan? Ya, kalau bisa menghindar dari itu lebih baik ya. Saya sarankan ada yang muslim sehingga akidah kita juga tenang, iman kita tenang, lebih bagus. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insya Allah malam ini akan kita bahas tema hukum membatasi keturunan lewat KB ya. Ya, ini termasuk fikih keluarga yang juga bagus untuk diikuti untuk yang muda-muda maupun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian, mudah-mudahan manfaat ilmu pagi ini. Bagi yang belum subscribe channel Rumaysho TV, silahkan subscribe dan mudah-mudahan bisa raih ilmu yang penuh manfaat. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.